terkait kemarin Pak pertemuan dengan PT Migas sendiri Pak untuk Migas kemarin ya. Sebetulnya gini, terkait dengan kelangka BBM ya, beliau mengatakan memang se-Indonesia kita mengalami. Kenapa? Kita punya kuota ya, sudah diatur Januari berapa, turun pertama, turun dua, turun tiga. Nah, kuota itu rata-rata kan habis. Nah, sekarang nggak mungkin teman-teman dari pusat melebihi dari kuota sudah ditetapkan. Nah, yang dilakukan adalah bagaimana kita melakukan disiplin distribusinya. Memang kita harus memperkuat pengawasan ini, karena kuota masih segitu. Tapi saya kemarin bersyukur Pak Dirjen, kemudian juga Kepala DPPH Migas memaklumi, kita tidak mau Kaltim disamakan dengan daerah lain, karena kita punya bonus proyek baru namanya proyek KN yang ada tumbuhan yang cukup besar kebutuhan energi kita, sehingga kita berharap ada tambahan kebutuhan BBM dan itu menjadi pertimbangan. Cuma saya belum dapat tindak lanjuti, yang jelas ini mendapat atensi.